di channel dia Arpansa. Oh, gak jawab. Gak usah. Apaan game pun gitu nih. Gak apa-apa lah. Okay, ya, di sini saya bersama siapa? Mas Tole. Oh, Mas Tole. Oke. Jangan lupa di-subscribe, like dan komen. Nah, untuk channelnya Mas Tole ada di sini. Di sini nih. Di sini, di sini, di sini, di sini. Woi, gila. Editnya yang pusing. Ya, di sini kita mau ngobrol soal soal apa? Soal apa? Agak sensitif soalnya kalau soal-soal begini. Agak sensitif ya. Kita merencanakan collab ini sudah lama, tapi karena saking mungkin sibuknya ya, jadi nggak pernah sempat dan ini. Kalau sih nggak sibuk sama sekali. Ya, sok sibuk di sini ya. Jadi akhirnya kita ketemu dan kita tadi mau collab apa, bahas apa, udahlah. Yang penting kita seketemunya aja. Nah, di sini kita akan bahas soal pertama kali jatuh cinta. Jatuh cinta, oke. Saya mau pakai ini dulu lah. Biasanya kalau orang jatuh cinta itu pakainya atau temanya bunga-bunga. Ini mau nggak sih sebenarnya diletakkan di atas ini, ya Allah. Seperti kamu yang kamu sama aku. Oke. Sekarang saya mau wawancara dia aja lah ya. Ih, wawancara ya enggak. Ya udah. Enggak, kita sharing aja. Kita sharing aja ya. Oke. Untuk soal jatuh cinta pertama kali, kamu kapan? Sambil minum sambil ngobrol. Sekitar berapa ya? SMP kayaknya. SMP? Waduh. Gua ada zaman now duluan, men. Padahal aku TK. Buset. Ya. SD, kelas berapa itu? SMP. Oh, SMP, maaf. Iya, yang SD mah aku gua yang SD. Aku TK. Oh, TK. SMP kelas 2 sekitaran. Kelas 2 ya. Jadi itu tuh sebenarnya enggak bukan apa? Bukan niatnya pengen pacaran sih enggak ya? Cuma sekedar kayak suka gitu ya? Suka. Dan yang disuka itu yang jadi pacar gue itu bukan orang yang disuka. Enggak, kamu jatuh cintanya SMP. SMP kelas 2. Kamu pertama kali pacaran itu kapan? SMP. SMP juga ya, itu cinta pertama. Cinta pertama. Oke. Itu pertama SMP. Lanjut. Nah, dari situ gua kan suka sama satu orang. Itu tuh satu kelas sama gua. Terus isin. Kelas. Siapa tahu dia nanti lihat kan. Sekarang dia udah punya belum? Gak tahu. Oh, berarti udah lost contact dari sekarang gitu? Udah lama banget lost contact dari SMA kelas 1, kelas 2. Kelas 1 udah lost contact, udah gak kontak lagi. Orang yang gua suka ya. Niatnya sih mau ditembak ya niatnya. Udah dianterin pulang, udah macam-macam modusnya lah. Zaman dulu modus baru lele-lele. Modusnya macam-macam. Dia SMP udah banyak modus, guys. Ya. Sampai sekarang. Enggak. Aduh. Jomblo enggak? Jomblo. Oke, nanti yang lihat kalau mau nih. Enggak ada yang mau juga. Tahu kan. Suatu hari. Suatu ketika. Malam bahasa Indonesia. Suatu ketika. Nah, pas berangkat sekolah. Biasa geng-geng cowok kan. Nongkrong dulu di kantin sebelum masuk. Nah, ngobrol-ngobrol sama temennya. Habis itu nyangkut-nyangkut cewek yang gua suka. Jangan sampai ditikung. Tadi dulu. Nah, ada satu orang teman yang udah deket banget, cowok temanku. Udah deket banget. Aku ngomong soal dia, sharing gimana ya cara nembak dia gitu. Berguna. Enggak taunya. Ini enggak enak nih mesti ujung-ujungnya. Gimana? Dia udah nembak semalam dan dia jadian hari pertama. Gitu. Boom. Jadi kamu ngomong minta arahan, tapi dia udah nembak duluan. Tadi malam. Dan... Oh. Wih, itu gerak cepat itu. Terus, sakitnya kurang-kurang. Tapi kamu sama sahabatmu itu enggak berpengaruh tapi enggak berpengaruh. Jadi ingat namanya teman ya tetap. Tetap apa? Tetap kawan. Tetap berkawan.
ya sebelnya aku. Enggak. Iya, di depan senyum, di belakang enggak tahu. Gantian dong. Oh, gantian. Ya, oh, kalau saya dulu TK. Ya, suka. Entah itu. Enggak gini. Gimana caranya anak TK tuh jatuh cinta, coba? Gimana cara